Sahabat Kang Roso dimanapun berada ya, bisa jumpa lagi untuk berbagi pengetahuan, berbagi manfaat dan untuk saling mendoakan. Kesempatan kali ini Kang Roso masih di Purwokerto untuk ada acara mengisi liburan juga untuk wisata ke beberapa pondok pesantren, diantaranya pondok pesantren Al Darul Abror di Purwokerto. Kita nanti simak sama binyahamaraya ya, kita kenalan sama beliau bagaimana pesantren. Namun sebelumnya terima kasih yang sudah gabung, salam subscribe-nya dan komennya. Namun sebelumnya harus nonton dulu 2 menit 1 menit lah ya. Oke, kita simak beliau ya. Assalamualaikum ye. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren ini kapan, berapa tahun dari? Ya, sekitar 20 tahun. 20 tahunan. Tahun mulai 96-97 berdiri. Jadi jumlah santrinya berapa ya? Ya kurang lebih ya 700-an. 700-an. Putra-putri. Putra-putri. Jadi di situ mak latar belakangnya santrinya apa sih? Yang pada yang sekolah? Banyak aja kuliah. Oh, kuliah. Kuliah. Enggak di IAIN Purwokerto. Ada di IAIN Purwokerto. Ya, ada yang di SMA, ada yang MTS-nya juga ada. Oh, gitu. Macam-macam. Nah, untuk materi pengajarannya apa aja yang diajarkan di pondok sini? Kalau di sini ya komplit. Komplit. Ada, ya, ada fikih, ada nahwusorob, ada apa namanya? Tasawuf juga. Tasawuf juga. Itu saya ajarkan kepada saya. Oh, gitu. Saya nggak ngira ini pondok sekecil ini luar biasa lah di pedal kota ya. Alhamdulillah bisa silaturahim. Dan tepatnya daerah mana ini? Watumas Purwokerto. Watumas Purwanegara Purwokerto. Ampun ten dengan Yahin. Taufiqur Rahman. Taufiqur Rahman. Oke. Mungkin ada yang perlu disampaikan kaitannya, saya melihat secara fisik masih belum nih, butuh perhatian semuanya nih, minta doa restunya ya. Ya semoga NU gimana berada, semoga saya lah ya. Saling mendukung, saling apa namanya, saling memberikan informasi yang baik, jangan memberikan informasi yang gak baik. Nah, insya Allah nanti kalau sama-sama namanya bersatu, insya Allah bisa berjaya. Khususnya bagi umat Islam di Indonesia, lebih khusus lagi umat NU di seluruh dunia. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikian aja sahabat Kang Roso dimanapun berada ya. Kita tadi kita sempat kunjungin. Namun sebelumnya nanti habis ini keliling. Awal harus bagaimana sih pondok Darul Abror ini yang di Purwokerto, salah satu untuk yang lain yang dinyusul. Terima kasih, salam satunya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.